Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di seputar penyetingan inverter. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mereset ulang parameter inverter ini untuk kembali ke pengaturan semula atau ke pengaturan pabrik. Kita lihat dulu settingan parameter inverter ini. Ini frekuensi 25 Hz. Kemudian untuk akselerasi 4,9 second dan deselerasi 10 second. Untuk drive setting 1. Untuk frekuensi ini 0. Untuk multi step 1 ini 10 Hz. Multi step 2 20 Hz. Serta multi step 3 30 Hz. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita coba reset ulang inverter ini. Kita cari H93. Ini 0, kita rubah menjadi 1 untuk meresetnya. Kemudian kita balikan lagi untuk lihat hasil dari mereset ini apakah sudah berubah. Untuk speed ini sudah 0, tadinya 25 Hz, sekarang 0. Untuk akselerasi tadinya 4,9, sekarang sudah 5 second. Untuk DC ini masih tetap. Untuk drive juga masih tetap. Frekuensi 0. Setting 1 10. Setting 2 20 dan setting 3 30. Ini masih pengaturan pabrik. Untuk lebih jelasnya kita coba sekali lagi reset ulang. Kita coba naikkan dulu inverter ini untuk speed. Kita setting di 20 Hz. Kemudian untuk akselerasi kita setting 1 second. Dan deselerasi kita setting sama 1 second. Selanjutnya kita coba reset ulang inverter ini lagi. Kita tetap cari H93. Ini posisi 0, kita naikkan jadi 1. Kemudian kita lihat lagi parameter yang tadi disetting. Ini sudah berubah, sudah 0. Untuk akselerasi juga sudah kembali ke pengaturan pabrik. Dan untuk deselerasi juga. Untuk langkah berikutnya, kita coba setting lagi inverter ini untuk speed. Untuk setting lock unlock, untuk mengunci parameter inverter ini, kita cari H95.
ini unlock, ini tidak bisa disetting. Kita harus cari dulu, rubah dulu atau di H94 untuk membuat password. Kita masukkan nilai 4. Setelah dibuat, kita kembali lagi ke H95. Kemudian enter dan masukkan password yang tadi. Kemudian enter, dan inverter ini sudah terkunci. Kemudian kita coba parameter inverter ini kita setting apakah memang sudah terkunci. Kita naikkan, lalu enter. Ini tidak bisa, dan kembali lagi ke pengaturan tadi 12 Hz. Untuk membuka settingan, sama kita cari H95. Untuk H94 karena sudah ada passwordnya, kita tinggal memasukkannya, dan inverter ini sudah tidak terkunci. Demikianlah cara mereset ulang inverter LS-IG5A. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.